Pulang belanja, mukbang nasi tiwul sambal urap sama potok. Nikmat luar biasa, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Kali ini Wong Deso pulang belanja ya guys, dari pasar di dekat rumah ini guys. Pasar bawah rumah ya, dekat rumah majikannya Wong Deso. Ini siang hari guys. Suasana yang cerah ceria, lagi musim panas guys kali ini. Jalan-jalan. Nyampe bawah rumah, guys. Suasananya panas-panas. Di sini ada yang jualan tahu kupah. Jualan nasi, tapi ini si Hong Kong ya. Nah, rumahnya di satu depan sana itu, guys. Jadi tempatnya Wong Deso itu nggak kota, nggak desa ya, tengah-tengah. Di sini biasanya kalau Wong Deso beli kue, bermacam-macam kue ada di sini. Nah, ini nyampe bawah rumah. Itu atas itu rumahnya, guys, sederhana. Majikan sederhana, kerjaannya sederhana, gajinya alhamdulillah lancar, semoga berkah, amin. Ini mbaknya juga lagi pulang belanja. Satu plat ya nih area Wong Deso. Alhamdulillah saya sudah nyampe rumah dan alhamdulillah masih punya nasi tiwul sisa kemarin. Di sini ada sambal urat, sambal kelapa. Di sini ada potongan tempe, daun brambang, sama cabai hijau. Ini pasti enak sekali. Ini sambalnya, guys. Monggo mukbang. Walaupun di Hong Kong menunya tetap ala desa. Sambal urat, sambal kelapa, potongan tempe. Nah, sederhana. Mukbang-mukbang. Alhamdulillah setelah pulang belanja makan nasi tiwul, guys. Pokoknya Wong Deso itu makannya apa adanya ya, walaupun asalnya dari desa, dari kecil makan tiwul. Di Hong Kong pun masih dicari ini nasi tiwul, sambal urap, nggak ada kulupnya karena udah siang, nggak apa ya, nggak keburu ngulup, apa adanya pokoknya. Yang penting kenyang dan semoga sehat. Dan ini potongannya tempe, cabai hijau, daun brambang, dan teri. Monggo guys, mukbang dengan Wong Deso. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sambal sama tiwul ya, sambal urap sama tiwul. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nah, lama nggak makan sambal urap. Sayang, kayak tim sih kak. Anaknya lagi ikut. Enak lah ternyata. Ambil urap sama yul. Ada kerupuk, ada telur, tapi emang mau desa sengaja nggak makan. Ribet ya makan kerupuk itu. Ya, pokoknya gini. Mau gue, guys. Nanti sama batok. Enak sekali. Batok lebih mantap.
Bibel. Enak sekali. Mantap, guys. Diaduk saja itu lebih enak. Enak sekali. Sekali guys. Alhamdulillah sudah habis, sudah kenyang. Nikmat luar biasa pokoknya tiho, walaupun dari kecil makan tiho nggak bosan. Minum guys, karena duduknya di depan kulkas ya, tinggal ambil minumnya ya. Ini apa? Level up atau apa ya? Siapa level up tuh? Blueberry ya. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Selesai makan timbul, minum dingin, minum lepenlap. Alhamdulillah. Lepenlap itu yang kayak gini loh, kayak di apa? Kasih air dingin sendiri. Ini blueberry atau apa sih? Nah, ini loh guys, seger. Alhamdulillah, alhamdulillah punya majikan yang sederhana, baik hati, minum apapun dikasih, makan apapun dikasih selain B2 ya. Jadi semuanya diangkat seperti keluarga sendiri. Terima kasih yang sudah berkenan melihat videonya untuk soal kali ini, dan untuk teman-teman dimanapun berada sudah berkenan melihat video-video saya, sudah pernah subscribe dan mendukung channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Dan saya doakan semoga kita semuanya ditakdirkan sukses dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.